Hai guys, kali ini saya ingin memberi tutorial dari yang ini menjadi cyberpunk effect. Gambar cyberpunk ini boleh di search di Google, type Neon City. Kali ini kita perlukan apps PixArt ya guys. Seperti biasa, kita masuk ke file untuk mencari background cyberpunk yang kita telah save. Okey, kita tekan tools dan kita cari crop. Kemudian saya akan memilih gambar portrait. Sesuaikan gambar yang kita telah save tadi seperti yang kita kehendaki. Okey, kita sekarang tekan tools dan adjust. Untuk brightness, saya pilih 7 supaya subjek orang tersebut sedikit cerah. Untuk kontras, saya pilih negatif 10 supaya subjek kelihatan agak sedikit flat. Untuk saturation, saya pilih 15 supaya warnanya akan lebih detail. Untuk hue, saya pilih negatif 20 supaya kulit subjek kelihatan lebih merah akibat pantulan cahaya lampu tersebut. Untuk highlight, saya pilih 90 dan untuk shadow, saya pilih 5. Untuk temperature, saya pilih negatif 95 supaya subjek nanti kelihatan dingin akibat daripada pantulan cahaya tersebut. Okey, sekarang kita pergi ke tools, kita pilih blur dan kita pilih lens blur untuk background tu nampak blur. Untuk radius saya pilih 5 dan lightness saya pilih 5 juga. Beginilah hasilnya nanti ya guys. Kemudian kita pilih add photo dan kita cari foto yang kita hendak masukkan nanti. Kita susun atur gambar tersebut seperti mana yang kita mahukan. Adjust juga kebesaran dan ketinggian gambar tersebut. Kemudian kita pilih yang gambar gunting ni guys, dan di sini kita pilih person untuk menggunting hanya subjek sahaja. Menurut saya ini belum betul-betul rapi ya, so kita guna cara manual je. Kita tekan restore ya untuk mendapatkan kembali serpihan gambar yang hilang tadi. Kemudian kita tekan erase untuk memadamkan yang tidak kita perlukan. Menurut saya, proses ini tidak terlalu susah dan tidak juga terlalu senang. Ia memerlukan ketelitian dan kesabaran yang maksimum.
Okey, untuk bahagian rambut pula, kita kurangkan hardness kepada 7 dan size kepada 7. Ini supaya cara dipadamkan tidak terlalu terkesan, cuma seperti secara semburan sahaja supaya rambut akan jadi nampak realistik. Untuk bahagian rambut, saya kurangkan hardnessnya kepada 0 sahaja supaya cara pemadamannya lebih efektif dan rambut tersebut akan tampak lebih detail dan realistik. Boleh meletakkan subjek menurut kamu yang sesuai. Okey, kita tekan draw. Tekan lama pada background untuk pilih warna yang bersesuaian. Lukis helaian-helaian mengikut jaluran rambut subjek. Cara ini untuk rambut subjek tampak lebih realistik. Kita menukarkan saiz 128. Memilih warna yang bertentangan dengan subjek, iaitu warna pink, untuk disemburkan di bahagian hadapan subjek. Memilih warna putih untuk sudut pencahayaan pantulan dari lampu-lampu yang berdekatan dengan subjek. Okey, kemudian proses memadamkan lebihan warna di luar subjek untuk tampak lebih kemas lagi.
Sarah dah siap. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like. Sampai kita berjumpa lagi. Bye.